saya Bang Banes ya, dalam rangka mengisi kekosongan karena ada COVID-19. Jadi kita di sini akan mencoba untuk menanam di perkarangan skala rumah tangga. Ini tanaman cesim yang kurang lebih sudah 2 kali panen, jadi kita guntingin kemarin. Kita buat masakan di dapur ini dengan media kokopit dan sekam bakar, sehingga kokopit ini tidak membuat adanya cacing. Dengan obat semprotnya kita menggunakan nabati, yaitu antara daun nangka landa, kemudian jeruk nipis, kemudian ditambah lagi sunlight, kemudian disemprotkan. Jadi kita tidak menggunakan bahan kimia, dan kita juga mencoba untuk bagaimana sih menanam cabai di rumah tangga. Nah, di ini salah satu contohnya, ini pohon cabai. Ya, pohon cabai ini kurang lebih sudah 1 bulan HST. Tanam itu 1 bulan usianya. Ini yang kita sudah pluring. Ini dengan menggunakan kokopit dan sekam bakar. Kemudian untuk pupuknya kita gunakan ABMIC. Kita ABMIC dengan satu polybag ini, satu hari ini satu botol aqua. Dan hari ini memang kita rencana kita ada penyemprotan dengan pupuk nabati. Kemudian kita ini salah satu, ini juga salah satunya sudah mulai berkembang, dan kita berharap mudah-mudahan sih bisa panen gitu. Jadi memang kalau untuk perawatan cabai itu cukup rumit ya, cukup rumit, salah tidak juga dengan tumbuh-tumbuhan yang lain juga. Cabai itu penyakitnya sama gitu, semua orang penyakitnya bagaimana menghindari penyakit keriting kan gitu, ini salah satunya. Jadi kita mulai penyemprotannya 3 hari sekali kita kasih ini. Saya belum berani menggunakan pupuk, menggunakan tanah media, karena kita cobain aja dulu pakai kokopit, dan seharusnya pakai ini, pakai mangkok di bawahnya. Para sahabat tanaman ya, tetap semangat, jangan lupa channel ini kita subscribe Abdan Najib, biar kita